Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Moga-moga anda sihat selalu. Okay, insyaAllah. Video kali ni aku nak cuba buka bahagian magnet ni. Nak tukar bearing lah. Sebab aku ni version 1 dah banyak orang case bearing pecah ataupun crankshaft dah makan. Aku nak cuba lah tukar. Nanti aku sambung. Okey, sekarang aku dah buka dah dari magnet ni, nak tengok apa ni bearing ni kan. Ni bearing yang dalam motor ni. Dalam ni ah. Okey, kebanyakan orang masalah bearing ni dalam 20,000 ataupun 25,000. Dia punya ni masalah kebanyakan orang kat luar sana lah. Dan sebab itu aku buka. Dan kat sini pun orang kata makan. Tapi alhamdulillah, dia tak makan sangat tau. Tapi kat sini macam berbukit. Nampak tak garisan ni? Tak tahu itu memang dia berbukit ke. Tapi kat sini dia rata. Aku sampai sekarang tak pastilah. Siapa sama ada dia memang membukit ke, tapi tengok gaya dia macam makan sikit lah tengah-tengah ni. Aku rasa dia macam normal, tapi taklah seteruk macam orang lain kata sampai jadi macam bentuk U kat sini garisan ni kan. Tapi aku rasa tak ada masalah, tak adalah teruk sangat. Dan bearing ni pun macam masih tebal lagi. Dia macam lebih kurang macam baru aku beli ni. Dia lebih kurang macam ni yang tebal. Orang kata dia punya yang besi yang macam batang ni kan, katanya kalau nak tahu dia nipis. Macam senipis-nipis lah orang kata kan. Tapi aku tengok macam tak tahu lah. Tapi ni lain sikit tau dari motor ni. Dia punya bearing ni banyak. Yang aku beli ni bearingnya besar-besar ya, dan jarak-jarak tak sama. Jarak-jarak dan tak sama. Aku compare kan. Okay guys, aku terlepas pandang tadi. Rupanya betul lah orang kata bearing ni dah nipis. Okay. Bila ditolak sepatutnya nampak macam besar tau. Tapi ini tak tolak pun dah besar dah. Kalau tolak nampaklah besar sikit. Ada beza sebenarnya. Kalau dalam kamera ni tak nampak. Tengok macam dia macam nipis tau bearing-bearing batang-batang ni kan. Batang warna putih ni kan. Macam halus-halus. Rupanya ni saiz dia besar yang asal ni. Ni yang baru, ni yang lama. Tengok ni. Bila dia terkeluar, saiz besar. Yang ni bila dia aku tekan ya, semua dah tenggelam kan. Semuanya ujung-ujung aja. Ujung-ujungnya. Ini nampak separuh. Itu kebezaan dia bila dia dah nipis. Dan orang kata bila dia nipis, tengah-tengah dia patah dan berterabu. Itu yang rosak tu. Aku beli apa yang ada je kat kedai. Mi India. Aku cari Jepun. Jepun nak kena order. Kat Teluk Intan ni aku tak tahu lah kat kedai mana nak cari. So, lebih baik tukar lah. Motor aku ni mileage dah 27,000. Sepatutnya kena tukar 20,000. Aku pun tak ambil tahu sangat. Tahu-tahu yelah kat media sosial kan banyak gila orang kongsi. Lama-lama aku cuak juga. Kalau rosak ni satu hal. Crankshaft ni pun nak tukar pun kena buka terus semua. Tapi alhamdulillah taklah seteruk macam orang lain.
Kalau orang lain tak sampai RM20,000 pun dah rosak. Mungkin kualiti minyak jugalah. So, lebih baik tukarlah. Setiap RM20,000. Tengok eh, dia terkeluar tu. Separuh batang tu terkeluar. Alah, fokus lah. Tak fokus lah. Nampak tak separuh? Nampak bulat dia terkeluar. Patutnya ni macam tak cukup keluar. Maknanya bearing dia ni dah nipis. Yang batang. Bila dah nipis, dia berlaga dengan besi ni lah. Besi keliling ni. Dia dah nipis, dia pecah. Ha, pecah keliling dengan ini sekali pecah. Tapi alhamdulillah aku punya ni pun okey. Tapi kebanyakan orang tukar ni sekali. Senang. Orang katalah. Tapi aku tak buat macam tu. Sebabkan harganya pun mahal sikit lah pakai ni. Terpulang kat individu masing-masing. Tukar ini je baru RM20. Campur upah baru RM30 kat kedai. Campur minyak hitam. Upah pasang ni je, belum minyak hitam lagi. Ha. Sebab itu aku cuba nak buat sendiri. Tapi better. Untuk kedai lah, banyak alat nak kena pakai. Aku pun tak pakai gun. Aku pakai manual. Ui, ketat ui. Nanti kita sambung lah. Okay guys, moga-moga korang semua jelas lah apa yang aku cuba terangkan dalam video tadi tu. Ha, ni pun dah lewat malam dah, aku buat petang tadi. Jadi terpulang individu yang mana-mana. Kalau nak tukar, tukarlah. Macam mana pun nak tukar, macam ni pun boleh. Nak tukar sekali dengan ni boleh, combo bush pun boleh. Aku pun tak reti nak sebut nama je ni. Aku terpaksa letak tajuk yang panjang lah kot. Jadi kalau korang nak lebih faham pun, harga ni pun tak adalah mahal mana. Kau ke kedai pun, mana-mana kedai spare part pun dapatlah RM20 lebih sebenarnya. Tapi kau sampai RM30 ni, tak tahu lah. Tengoklah kawasan mana-mana kan. Tapi kalau korang malas nak tukar bearing-bearing macam ni kan, bearing magnet ni, korang tukar terus kau pun bush. Oh, macam mana nak sebut lah. Dalam dia ni macam ada longkang tu. Macam longkang magnet. Macam ni kan. Nampak tak? Kalau korang malas nak tukar lah. Malas nak tukar-tukar banyak kali. Just tukar dia pakai macam tu. Sebab yang ni setiap RM20,000 ataupun RM30,000 kena tukar. Sebab dah nipis gila aku pakai tu. Aku pun nak dekat 30 juga sebenarnya. Sebab mileage aku tu dah sampai 27 lebih macam tu. Tapi kategori 27,000 lah. 27,000 kira jauh lah juga lah. Tapi alhamdulillah crankshaft aku tak ada apa-apa. Crankshaft dekat batang tu lah kan. Batang aku tu sepatutnya kena tukar. Jadi aku harap jelas lah yang aku buat ni, sebab ada setengah orang tak tahu pasal benda ni. Sebab Yamaha ni macam itegerikan penyakit yang tak tahu lah kenapa boleh jadi macam ni. Sedangkan jenama ni sepatutnya itegeri yang tahan dah lama kan. Tapi itulah, kita tak boleh nak comparekan mana-mana mesin, sebab magnet ni pun berat gila. Kalau diangkat memang berat. Tak sama macam model-model lain. Aku harap korang jelas lah apa yang aku cuba tunjukkan ni. Dan semua orang dah terkena. Aku pun tak tahu kenapa Yamaha still biarkan benda ni. Itulah, terpulang kat korang nak tukar leather bearing ni ke ataupun copper bush ke. Kat mana-mana market dah ada jual dah, kalau nak tahan lama lah. Sedangkan tobaki pun dah
jual lah. Dalamnya macam ada bearing tau. Bearing longkang ni. Ha. Kalau nak tahan lama lah. Tak, cumanya harganya taklah sedapat ini. Takkan dapat lah. Itu belum kira minyak hitam lagi kan dengan gasket. Ha, upah pasang lagi. Aku harap korang dah jelas. Kalau ada apa-apa, aku akan share apa yang berlaku tentang motosikal yang aku pakai ni. Okay lah, sampai sini saja videonya. Kita jumpa lain video. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.